Wah, sungguh-sungguh dimasakin lagi mah. Kasihan nggak ya? Kita coba. Aduh, ini episode 2 nih tadi ya. Kita review lagi nih. Oke, ini betul. Nah, ini baru kelihatan lemes nih. Ya, lemes. Tapi kita lihat apakah sudah cukup dari segi asin, manis, asamnya ya. Sebenarnya bukan saya masak. Saya lagi ngajarin istri memasak ini. Sepertinya keasinan ini ya. Kalau nggak asin ya keasinan ya cak. Oke, kita coba dulu ya. Masih panas nih soalnya. Ini kalau di Jepang juga ada restoran tuh yang makannya dihanyutin di air ya. Jadi yang paling bawah nanti dapat cikong yang di atasnya. Saya coba dulu ya. Bismillah lagi. Udah lumayan lunak lah ya, dan rasa aslinya juga sudah ada rasa gitu ya, tadi anyep kali. Apa ngantuk sekali ya, Ma, jemput anak sekolah. Ini segernya enak. Mana enak? Ini oke. Maksudnya gurunya segitu. Sebenarnya kurang lunak lagi sih. Ya Allah. Ya Allah, bagaimana? Dipanasin, bukan ya Allah. Gak bisa tahu. Ini jangan dipotong-potong. Oh, nih, kalau makan tuh begini. Nah, gitu tinggal nyosor aja. Pecatuan lagi. Segar. Ya enak. Ini kurang lunak lagi. Memang ini kan bahannya kan terbuat dari plastik bening kalau sohun begini. Masaknya sudah agak lama memang. Beda dengan mie keriting. Itu bahannya dari kertas nilon. Lama banget. Tahu, lama apaan, wong kamu masak aja nggak ada 15 menit. Lama dari mana? Mana sih? Lembek kayak apa? Ya kok bilang lama banget wong masak nggak ada 15 menit aja. Mana sih? Ngajak ribut apa? Udah makan situ lah. Kenyang nih jadinya. Kamu ngajak ribut mulu. Makan nih. Itu belum satu bungkus. Jadi begitu. Laki-laki harus kalak dikit. Padahal hatinya malah lembut sebetulnya. Dari depannya dia begitu. Tapi ketika dia pergi ya saya perhatian sekali. Hati-hati di jalan gitu ya. Jangan lupa makan ya. Tapi kalau dekat bingung kaos-kaos aja. Asli aku ngantuk banget nih habis makan begini. Masakin tasi apa ya tasi? Soun dulu nih ya, tidak. Aku gak nanya. Kamu mau nih? Enggak. Kita gak makan aja nih. Enggak, udah.
Udah, kamu kalau nggak enak begini nih, pasti lu ada kasih apa-apa ini. Nikmatin aja kamu udah tua itu. Itu masak 1 bungkus segitu. Sebungkus segini? Banyak kan kalau nyoba itu masak 1/4 bungkus. Tadi udah katanya kurang. Itu udah dicobain lah makan. Nih, udah saya bagi kau. Ini, mumpung lagi enak nih. Melek-melek aja. Tidak, ya. Kalau sudah adem nggak enak. Nah. Agak pendek aja nih, biar nggak berjatuhan. Aduh, jatuh kan. Jatuh juga. Nih, paksi kan. Jatuh barusan. Tahu. Ya, kamu jatuhin sih. Dibilang jangan sampai jatuh nih. Gue tadangin gini nih. Ya, masih bunyi begitu dimakan sama karpunya. Udah ya, segitu aja ya. Kalau mau, bisa makan, masak aja. Masakan pertama buat anaknya pasti kasih nan. Oke lah. Sih, saya enggak melek-melek enggak, cuman enggak tahu juga sampai kepingin gitu. Masa aku enggak bagi. Cah, itu ke aku. Minumnya susu. Ini namanya ASI susu Desi. ASI susu Desi. ASI Desi katanya. Satu orang tewas dianiaya pria berjaket ojol Cimahi, Jawa Barat. Kalau tewasnya bukan dianiaya, memang dibunuh namanya. Mana ya? Beritanya serem juga. Jahat amat sih, urusan apa utang piutang. Kadang-kadang yang utang menggalakkan. Ya gitu aja, yang jelas istri masih mau masakin tuh.